Tapi timbulnya isu ini, konklusinya pada saya, ini ada seolah-olah macam nak memburuk-buruk, kata Dr. Mahathir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang ini ada semacam desakan untuk mendesak kerajaan memohon maaf mengenai dengan isu operasi dalang tahun 1987, iaitu dah hampir 40 tahun dah operasi dalang ini. Tiba-tiba Hishamuddin Yahya, seorang hakim mahkamah rayuan bekas, membuat kenyataan. Jadi semua tanah-tanah ISA melompat-lompat suka dengan kenyataan ini dan minta kerajaan minta maaf dan membayar ganti rugi. Saya juga salah seorang tahanan ISA operasi dalang, dan saya dah dua kali kena ISA. Saya nak tanya Hishamuddin Yahya ni, hakim mahkamah rayuan ni, yang dia buat kenyataan ni suruh kerajaan minta maaf, kononnya ini satu tindakan salah kerajaan pada waktu itu. Waktu itu dia ada di mana? Kalau dia jadi hakim masa itu, apa pangkat dia? Dan hakim ni bukan seorang, beribu ada hakim ni. Ni dia seorang yang cakapnya, tapi semua menyambut kenyataannya, termasuknya bekas-bekas tanah ISA. Dan ada satu portal news, media sosial, membesar-besarkan isu ini. Saya tengok ini tak lebih daripada agenda nak diskredit Dr. Mahathir, nak memadamkan legasi Dr. Mahathir dan nak memburukkan Dr. Mahathir kerana operasi dalam 1987. Waktu itu Tun Mahathir adalah Perdana Menteri. Saya nak beritahu Hishamuddin Yahya, hakim mahkamah rayuan ni, dia sendiri faham ke tidak ISA ni? ISA ni memanglah satu undang-undang, tapi dia berbeza dengan undang-undang jenayah yang lain. Ini satu-satunya undang-undang yang boleh pihak keselamatan menahan seseorang tanpa mendapat warrant daripada mahkamah, dan boleh melanjutkan tahanan sehingga 2 tahun dan boleh ditambah kalau lembaga berpendapat orang ini belum lagi pulih ataupun masih lagi bahaya dari sudut keselamatan. Dalam konteks jenayah lain-lain, undang-undang lain-lain dalam jenayah ni, dia menghukum bila seseorang itu melakukan kesalahan, melakukan jenayah, siasat, mengambil masa yang panjang, akhirnya dakwa di mahkamah. Berlarut perbicaraan sampai 3, 4, 5 tahun pun belum tentu selesai. Ini kalau undang-undang biasa. Tapi ISA ni lah, dia bertindak dengan cepat, pantas. Sebab apa? Konsep ISA ni ialah tujuannya untuk mencegah, bukan mengobat, mencegah. Mana prevention is better than cure. Maka sebab itu Singapura sampai hari ini masih lagi mempertahankan ISA dan tidak memasukkan ISA. Sama sekarang pada Singapura tu damai-damai. Tapi kenapa Singapura tak masuk? Amerika Syarikat selepas berlaku 9 September serangan ke World Trade Center memperkenalkan Patriot Act, di mana ada tahanan tanpa bicara. Sebab apa? Sebab inilah salah satu cara untuk menjaga keselamatan negara. Prevention. Sama lah juga kalau kita dari segi kesihatan. Bila kita sakit ataupun jumpa doktor, apa doktor nasihat? Kalau kita isap rokok, jangan isap rokok. Kalau kita suka makan benda manis, jangan manis. Takut kena diabetes. Takut kena kanser. Takut kena buah pinggang. Takut paru-paru berair. So kita kena buat sesuatu dari segi preventif supaya kita tidak diserang penyakit berkenaan. Kalau dah kena penyakit, dah kena diabetes, dah kena buah pinggang, dah kena kanser, dah tak guna dah. Sama juga dalam negara. Kalau dah huru-hara, lepas tu baru nak menghukum mereka yang buat huru-hara, tapi negara dah punah ganah dah. Seperti 13 Mei dulu.
Ini yang kita katakan perdunya ISA. Dan pada tahun 87, Isyamuddin duduk di mana? Dia tahu apa yang berlaku tahun 87. Saya Esko Pemuda UMNO, Datuk Najib pemangku Ketua Pemuda, tercetus isu ketuanan Melayu yang dibawa oleh Biro Pendidikan Pemuda UMNO. Pengerusinya Fahmi Ibrahim, pengerusi perhimpunan Tajuddin Rahman. Akhir sekali kemuncak selepas perhimpun sana sini seluruh negara, termasuk juga lain-lain kaum, MCA pun react, NGO pun react, semua terlibat. Jadi berlakulah kemuncak perhimpunan di Kampung Baru, di Stadium Kampung Baru. Saya hadir sebagai Esko Pemuda UMNO. Saya duduk di bawah pentas. Datuk Najib Bocah di atas, yang lain Esko semua atas. Di Padang ada lebih kurang 2,000 orang Pemuda UMNO. Menjerit-jerit. Waktu Datuk Najib cakap, Fahmi cakap, Tajuddin cakap. Kemudian datang hujan. Nasib baik datang hujan. Ada setengah tu lari pada hujan. Yang tak petah turun. Tapi setengah daripada Pemuda UMNO ni tak bergerak di Padang. Memekik dengan begitu emosi. Saya duduk di bawah. Saya menghalang. Sabar, jangan bergerak. Sebab dia pun nak berlarak pergi kat coket. Cuba bayangkan budak-budak dia pergi kat coket. Pemuda dia pergi coket. Sah jadi macam 13 Mei dulu. Maka sebab itu, saya berperanan. Saya ada pengalaman dulu. Waktu tunjuk perasaan 22 April ITM dulu. Menutup taraf universiti. Huru-hara ITM dulu. Kemudian isu baling. Sampai tiga suku masjid negara dekat nak musnah. Jadi saya ada pengalaman. Kalau budak-budak ni, Pemuda UMNO ni berlarak pergi ke coget, macam-macam boleh berlaku. So saya halang. Maka sebab itu lepas itu, pihak polis mencadangkan kepada kerajaan, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, supaya bertindak untuk mengawal keadaan yang sudah tegang. Maka dijalankan operasi dalam. Nak menenangkan keadaan. Macam baru ni lah, timbulnya isu KK Mak ni, yang di Pertua Agama Peranan. Panggil tokek KK Mak, panggil Pemuda UMNO, panggil UMNO, nak meredakan keadaan. Tapi itu guna ISA. Dan polis menggunakan dengan baik. Tapi memanglah, mereka memberi alasan, ISA ni digunakan untuk menindas oponen politik. Maksudnya, dijadikan isu politik. Pemerintah guna menekan pembangkang. Maka sebab itu Anwar pada waktu itu nak ISA dimasuk. Datuk Najib pula Perdana Menteri masa itu nak pada populariti, nak sokongan orang Cina, rakyat setuju masuk. Di Dewan Rakyat, bila round onda dibetang untuk nak masukkan ISA, saya salah seorang yang bercakap lantang, walaupun dua kali ISA, saya minta ISA itu dipertahankan. Jangan dimasukkan. Saya kata ini keris Taman Sari negara bagi menjamin keselamatan. Inilah instrumen yang polis ada. Memang kemungkinan kalau tidak kita hati-hati, mungkin boleh disalahgunakan kuasa. Sebab itu bila mereka nak cadangkan hapus, saya kata tak payah hapus. Tapi kita buat penambahbaikan. Daripada 60 hari, turun ke 30 hari. Tahanan tanpa bicara. Kemudian 2 tahun. Kemudian keluarga boleh melawat lebih kerap. Tapi ISA itu mesti dipertahankan. Dan kalau diambil kira operasi dalam tahun 1987 yang Isyamuddin ni cadang supaya rakyat minta maaf, saya pula nak cadangkan rakyat Malaysia, dan saya sendiri nak menyatakan terima kasihnya saya walaupun kena tahan ISA kepada kerajaan pada waktu itu, kerana operasi dalam lah yang menyelamatkan keadaan keselamatan negara. Faham tak? Ini berbezanya saya dengan Isyamuddin Yahya ni. Kalau tanya hakim-hakim lain, belum tentu hakim-hakim lain pun setuju dengan Isyamuddin Yahya. Dia melihat undang-undang dari segi point of law, dalam buku peraturan. Pihak polis pula melihat yang apa ni, practical, what is happening on the ground, apa yang berlaku di lapangan, memekik, melodong, apa ni, dengan penuh emosi. Itu tak ada dalam buku. Dan di mahkamah pun bila dia bicara soal pembicaraan, dia tak bercakap soal keselamatan. Dia bercakap soal point of law. Takat itu betul ke tidak? Orangnya benar ke tidak?
dia ada tahi lalak ke tak ada tahi lalak di pipi. Nak menentukan itu hanya. But dia dah berdiskus about keselamatan. Jadi tak payah minta maaf. Tapi timbulnya isu ini, konklusinya pada saya, ini ada seolah-olah macam nak memburuk-buruk, kata Dr. Mahathir. Sekarang ini ada rancangan macam seolah-olah nak mengenakan Dr. Mahathir. Siasat SPRM itu tak betul, ini tak betul. Zaman Dr. Mahathir banyak benda tak betul. Ini termasuk operasi dalam. Eh, cuba bercakap. Bak jasa tu Dr. Mahathir, Putrajaya, KLCC, KLIA, Rebuh Raya Bertaraf Antarabangsa, Cyber Jaya, Proton, macam-macam lagi. Dan bagaimana kedudukan Malaysia waktu tu jadi Perdana Menteri keempat, Malaysia terangkat sebagai negara role model, negara Islam, negara dunia ketiga yang hebat. Kenapa tak cakap bab tu? Cakap benda-benda yang retorik. Retorik. Tuan Mahathir walaupun dia pun manusia, saya pun banyak kali kritik Tuan Mahathir. Saya pun menegur Tuan Dr. Mahathir. Bukan saya tak tegur pun. Tapi Tuan Dr. Mahathir ada juga kelemah-kelemahnya, tapi dia banyak jasa. Bukan tak ada kelemah, tapi jasanya bertimbun. Yalah, ini jasa langsung, tak ada temberan saja. Retorik saja. Buah saja lebihnya. Buat kerja tak reti. Satu benda pun tak ada apa lagi. Tapi kita tengok, boleh tengok. Contoh, Malaysia sekarang ni, kita tidak akan tengok Malaysia yang ada pada hari ni tanpa Tuan Dr. Mahathir. Jaya. Setuju tidak? You have to agree with me. So tak usahlah. Tapi nak buruk pada Tuan Mahathir ni buruklah. Tak kesan pun. Tak terkesan pun. Sebab orang tahu kebenarannya. Cakaplah. Melaulah. Melolonglah. Siasatlah. Nak siasat apa ni? Ni. Tuan Mahathir tadi pun dah beritahu umur dia. Kalau ikut kalender Islam, tahun hijrah, dia 102 tahun dah. Dan dah berumur dah. Ni siasat. Bila nak selesai siasat? 2 tahun. 3 tahun. Lepas siasat baru nak dakwa. Bila dakwa ada management case, lepas tu tangguh pula 6 bulan, 10 tahun tak selesai lagi. Badat tahun umur tu 120, dia ada lagi ke tidak? Jadi, rakyat, jangan kena temberang lah. This is purely a cyber punya politik. Politik propaganda. Nak mewujudkan persepsi bahawa Tun ni jahat. Tun Mahathir ni banyak melakukan kesalahan. Melakukan kelemahan. Dan Tun pun duk kata, kalau ada bukti, dakwa cepatlah. Nak tunggu apa lagi? Dulu kata ada bukti zaman Izzamanul dulu. Ada berkotak-kotak. So nak siasat apa lagi? Dah ada berkotak-kotak. Atau buka kotak tak ada tikus kot. Bukan ada bukti-bukti ni. Ha, jadi itulah. Saya berpendapat. Rakyat jangan terpengaruh, terkeliru dengan desakan ini. Sebab ini saya kira ianya political agenda untuk memburuk Tuan Dr. Mahathir semata-mata ataupun untuk nak mengalih isu-isu lain. Banyak isu. Terutama isu yang paling menekan rakyat ialah isu inflasi. Isu kenaikan kos sara hidup. Barang-barang makanan. Sayur, ikan, telur, ayam dan sebagainya. Jadi timbulnya isu macam ni. Jadi riuh rendah lah. Tapi dah terlupa ada isu lain. Tapi saya maintain that operasi dalam ialah satu tindakan yang betul demi keselamatan negara.